Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny di Jemput Khas di sini. Welcome to Gogo GTV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Fauziah Nawi tolak watak hantu. Kenapa pula? Ini rupanya sebab dia. Pelakon veteran Datuk Hajah Fauziah binti Nawi menolak sekiranya ditawarkan watak hantu atau membintangi naskah seram. Ketika ditemui Umbulan di tayangan perdana filem Sangka Perawan di Starling Mall, Fauziah Nawi akui dirinya mempunyai kebolehan melihat makhluk gaib. "Saya tak naklah jadi hantu, saya takut sebab saya boleh rasa dan nampak benda-benda macam tu. Bila kita sekali dah pegang watak hantu, nanti dah terbiasa pegang watak tu. Bila tua je jadi hantu. Kalau saya yang jadi hantu, memang saya memang tak nak. Saya takut cerita hantu. Saya jadi hantu ke, bercakap dengan hantu ke, atau berpakaian macam hantu, memang saya tak nak." Bercerita dengan lebih lanjut, Fauziah Nawi berkata pernah berdepan situasi seram ketika melakukan penggambaran di sebuah hospital di ibu negara pada suatu ketika dahulu. Ketika itu, hospital tersebut memang tak ada orang, kosong. Masa maghrib, saya nak pergi solat tapi saya nampak ada orang. Saya ingatkan hospital tu buka waktu malam saja sebab nampak orang berpakaian hospital dekat katil. Kemudian saya nampak jururawat, tapi jururawat tu pakai pakaian seragam zaman dulu. Dekat situ pun ada pengawal keselamatan seorang. Saya cakap dekat kru produksi yang ada orang dekat situ, tapi diorang suruh saya diam. Tidak terhenti di situ, kejadian seterusnya berlaku di lokasi yang sama di mana Fauziah bercakap dengan seorang individu yang menaiki motosikal. Namun pada keesokan harinya, kru produksi memberitahu bahawa mereka langsung tidak melihat kelibat manusia, sebaliknya mendakwa pelaku veteran itu bercakap seorang diri. Selain Fauziah Nawi, Sangka Perawan turut dibintangi Yasin Senario, Azli Senario, Sofia Al-Barakbah, Isha Riana, Nelisa Nizam, Afiq Syazwan, Datuk Seri Islam Yusof, Wilma Muhammad dan Man Raja Lawak, Atu Zero, Mamat Putih, N. Abdullah dan Zalif Siddiq. Filem ini bakal ditayangkan di pawagam seluruh negara bermula 27. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.